Dạ. Siapa ni yang baru masuk ni? Yang baru masuk ni siapa? Kavin ni siapa yang baru masuk ni? Saya Puan Kavin Hashmi. Jawab pula orang tanya. Lain problem Puan. Okey, sementara apa ni, nota keluar. Okey, saya nak tunjuk sikitlah kamu punya performance untuk aktiviti e-learning ya. Saya tak pasti you all ni ada masalah apa. Mungkin saya tak fahamlah masalah kamu ni dan saya tak dimaklumkan apa masalah kamu semua. Okay, so boleh nilai sendiri. Okay. Okay, so ini adalah grup kamu lah ni, DDT1A Section 1. Okay, 13 orang. Okay, ini adalah apa ringkasan ataupun report daripada kamu punya aktiviti lah. Okay, 100% ni yang saya masukkan. Ini 100% ni yang saya masukkan. Ini adalah yang you all jawab quiz. Sorry. Bukan you all jawab quiz. Ini adalah yang saya masuk. Ini nota yang saya masukkan. Ini aktiviti yang saya masukkan, yang saya masukkan dalam SIDOS. Ini adalah performance kamu. Okay, saya tak pasti you all ni ada masalah apa. Sepatutnya, sepatutnya. Okay, minggu yang keempat ni dah lebih 60%. Okay, sepatutnya, sepatutnya minggu keempat ni dah lebih daripada 60% dah. Okay, sebab aktiviti satu topik satu topik dua saya minta you all masuk jawab join dan betapa ramainya kelas ni yang belum settle lagi aktiviti topik satu. Okey, aktiviti topik satu. Saya tak pasti. Saya tak pastilah you all ni ada masalah apa yang tak bagi tahu dekat saya. Okey, untuk DDT1B ni dia orang dah ada mencapai status blended learning active bersidos lah. Yang ni percentage ni adalah percentage minggu lepas punya. Dah lebih 70%. So grup ni antara grup yang paling aktif bersidos di antara kelas 18 kelas semester 1 lah untuk etikal. Untuk subjek etikal saja nak. So macam mana saya sebut, saya punya saya akan menilai participation adalah berdasarkan topik by topik. Okey, untuk aktiviti satu saya dah bagi markah dah. Okey, untuk aktiviti satu saya dah bagi markah dah dan ada 6 orang yang tak menjawab dan tak join aktiviti untuk topik satu, 6 orang dan tidak ada markah lah untuk 6 orang tu lah. Saya tak naklah sebut. Okey, untuk aktiviti dua pun 8 ke 9 orang yang belum menjawab lagi, belum join lagi aktiviti yang saya berikan untuk topik yang kedua.
Okay. So latihan-latihan dan juga aktiviti dalam topik 2 tu ramai lagi yang tak jawab. Okay, ramai lagi yang tak jawab. Ana, ha. So besok saya akan bagi markah untuk topik yang kedua. So kirim salam lah siapa yang belum menjawab tu, saya tak boleh nak tolong dah lah. Okay, ha. Sebab saya selalu cakap hanya SIDOS sahaja medium untuk kamu dapatkan markah participation. Okay, markah participation, generate skill tu. Okay, dalam SIDOS sahaja. Sebab saya tak boleh bersemuka dengan kamu pun. Okay, ha. Bukan saya saja. Semua lecturer tak boleh bersemuka face to face. Hanya medium SIDOS sahaja, platform e-learning PBU sahaja, okay, yang dijadikan sebagai platform untuk apa ni, markah participation. So terpulang kepada kamulah sama ada nak markah ataupun tak nak markah. Saya tak ada masalah. Saya, tugas saya bagi markah, tugas saya bagi latihan pengukuhan, tugas saya mengajar, tugas saya membimbing, tugas saya adalah sebagai monitor, sebagai facilitator dan sebagainya. Okey, itu sahaja tugas saya. So selain daripada tu, faham kamulah, ha. Okey, berkali-kali dah saya cakap. Okey, ha, so just up to you lah. Right. Okey, untuk hari ini, masa yang berbaki ni, kita akan sambung topik yang berikutnya. Okey, topik 3 dalam slide yang berikutnya, iaitu pada slide yang ke 17. Okey, slide yang ke 17. Masih lagi dalam komponen etika dan juga peradaban. Okey, topik yang ketiga adalah berkenaan dengan, okey, etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey, etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Daripada masyarakat peradaban majmuk merubah kepada masyarakat majmuk dan seterusnya merubah kepada masyarakat kepelbagaian ataupun dikenali sebagai peradaban kepelbagaian. Okey, masyarakat kepelbagaian. Yang mana kemajmukan, daripada kemajmukan membawa kepada kepelbagaian. Okey, so topik ini, ha, sebelum ni minggu lepas kita dah sentuh berkenaan dengan komponen etika. So ada 4 komponen etika. Yang pertama adalah persekitaran geofizikal, yang kedua adalah masyarakat dan juga demografi. Yang mana dalam komponen etika yang kedua itu, iaitu masyarakat dan juga demografi itu, kita menjelaskan berkenaan dengan ciri-ciri masyarakat. Kita juga telah mentafsirkan berkenaan dengan konsep hubungan etnik. Okey, kita juga telah memahami berkenaan dengan formula-formula tahap hubungan etnik, iaitu bermula dengan segregasi, akomodasi, asimilasi, amalgamasi dan juga akulturasi. Setiap komponen, setiap hubungan etnik, tahap hubungan etnik ni ada Okey, sebab saya hari ni work from home. Okey, so kelima-lima tahap hubungan etnik ni, okey, kelima-lima tahap hubungan etnik ni, ada formula-formula yang tertentu. Formula ini adalah untuk menjelaskan ataupun menyatakan, okey, bagaimana kitaran tahap hubungan etnik itu. Apakah lambang ataupun kita nak sebut sebagai gambaran, okey, gambaran terhadap kehidupan ataupun proses hubungan etnik, satu-satu hubungan etnik itu. Okey, ha, yang lima itulah. Kemudian komponen yang ketiga adalah ekonomi dan juga pasaran. Dan yang terakhir adalah komponen yang empat adalah falsafah dan juga pemikiran. Ini adalah komponen etika dan juga peradaban. Okey, komponen etika dan juga peradaban. Ada 4 komponen. Okey, hari ini kita akan sentuh pada komponen yang ketiga dan juga keempat. Okey, dari sudut ekonomi dan pasaran, kita dah faham bagaimana pergerakan peradaban bermula daripada era pra-kolonial, kolonial dan juga pasca-kolonial. Okey, setiap era ni, setiap peradaban ini mentafsirkan ataupun mempunyai konsep-konsep yang berbeza. Okey,
So daripada topik yang pertama kita dah sentuh. Okay, pada zaman era pro-kolonial ni apa apa ni yang berlaku? Okay, dari sudut cara hidupnya, cara hidup yang macam mana? Okay, dari sudut etika dan juga peradaban, etika yang berdasarkan kepada macam pro-kolonial ni, etika yang berasaskan kepada tradisional. Kolonial pula adalah berasaskan moden. Dan era pasca-kolonial adalah gabungan di antara tradisional dan juga moden. Dan setiap zaman ini mempunyai identiti yang tersendiri. Okay, mempunyai peradaban yang tersendiri. So peradaban-peradaban tersebut ada aliran-aliran peradaban. Okay, dibawa oleh aliran peradaban daripada luar. Nah, peradaban luar tu mempengaruhi peradaban satu-satu peradaban tu, iaitu terutamanya peradaban pasca kolonial lah, sebab dia adalah gabungan di antara peradaban moden dan juga peradaban tradisional. Okey, kemudian kalau disentuh berkenaan dengan ekonomi dan pasaran ni, sebenarnya peradaban ini telah merubah. Okey, telah merubah. Dan apa yang merubah ekonomi pada ketika itu adalah disebabkan oleh dasar ekonomi baru. Ini adalah pelaksanaan dasar ekonomi baru. Okey, nanti ada grup yang akan membentangkan topik ni. Saya tak pasti ada tak grup yang pilih dasar ekonomi baru untuk second presentation. Saya tak pasti. Saya pun belum tengok lagi. Saya dah tengok hari tu lah. Tapi tak ingat grup mana yang pilih. Okey. So, dasar ekonomi baru. Apa yang dimaksudkan dasar ekonomi baru? Kenapa dasar ekonomi baru ni diwujudkan, diperkenalkan? Okey, sebabnya pada ketika itu ekonomi masyarakat hanya berasaskan kepada sara diri, sara hidup. Okey, ekonomi sara diri. Okey, contohnya kalau China perniagaan Melayu dengan bertani, kemudian India dengan peladangan. Ha. Jadi kerana disebabkan itu ekonomi ni tidak boleh berkembang dengan baik. Okey, jadi antara strategi pelaksanaan DEB yang awal-awalnya adalah dengan melaksanakan konsep dasar dan juga pecah dan juga perintah. Dasar, pecah dan perintah. Okey, pecah dan juga perintah. Memecahkan tradisi. Okey, maksudnya kesemua masyarakat boleh bergabung, okey, melaksanakan aktiviti ekonomi yang berbeza-beza. Maksud kata, kalau Melayu pun boleh berniaga, India juga boleh berniaga. So bercampur-campur dan boleh jadikan sebagai satu medium untuk meningkatkan lagi tahap ekonomi. Itu maksud dasar pecah dan juga perintah. Okey, DEB telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 sehingga tahun 1990. Okey, dasar ekonomi baru ni berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki. Okey, untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, itu. Bila wujudnya dasar pecah dan perintah tu, maksud kata semua boleh melaksanakan aktiviti dengan cara yang harmonilah. Okey, ini adalah objektif utama. Ini adalah modus operandi pelaksanaan DEB. Okey, yang pertama ni adalah untuk membasmi kemiskinan dan yang kedua adalah untuk menyusun semula masyarakat. Okey, penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Okey, tanpa mengikut fungsi ekonomi. Ini adalah modus operandi utama objektif DEB. Okey, ingatlah, ini adalah modus operandi. Nanti akan dibentangkan dengan lebih lanjut lagi oleh pembentang bagi topik ni lah. Okey, seterusnya komponen etika yang keempat adalah berdasarkan kepada falsafah dan juga pemikiran. Okey, berdasarkan kepada falsafah dan juga pemikiran. Siapa yang ada buku boleh buka buku muka surat. Buku baru lah. Kalau buku lama, ada juga yang beli buku lama, boleh buka buku muka surat 60. Tapi kalau untuk buku yang lama ni dia muka surat dia belakang sikit. Okey, muka surat 67. Okey.
Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah dan pemikiran ni? Bermakna dia lebih kurang sama seperti topik yang kedua berkenaan dengan penafsiran etika dan peradaban menurut ilmuan-ilmuan, menurut ahli falsafah. Jadi falsafah dan pemikiran ni, dia ada beberapa falsafah lah. Okey, beberapa falsafah. Tetapi kalau ikut kalau ikut Stone and Snyder, okey, Stone and Snyder 1971 ni dia mentafsirkan terdapat dua falsafah umum yang menjelaskan berkenaan dengan etika dan juga peradaban. Okey, yang menjelaskan berkenaan dengan etika dan peradaban ni iaitu falsafah tradisional dan juga falsafah moden. Okey, so falsafah tradisional ni ada dua kategori di bawah dia, iaitu falsafah idealism dan juga falsafah realism. Okey, falsafah idealism dan juga falsafah realism. Okey, macam mana saya nak type ah? Siapa yang ada buku dalam sini, siapa yang ada buku ah? Siapa yang ada buku ataupun yang tak dapat buku lagi, yang dalam proses nak beli, boleh tengoklah. Okey, boleh tengok dalam buku tu muka 160 ataupun 67 ni berkenaan dengan teori falsafah. Okey, ada empat falsafah yang disebut untuk proses etika dan juga peradaban ni. Okey. So macam saya sebut tadi, Stone Snyder ni dia menjelaskan etika dan peradaban ini terbagi pada dua, iaitu falsafah pemikiran tradisional dan juga moden. So aliran falsafah tradisional ada dua, iaitu idealism dan juga realistik. Okay, idealism dan realism. Untuk falsafah moden ada dua juga. Maafkan puan, tadi ada line berapa? Siapa ni? Lim eh? Saya dah letak tak hadir, nanti saya tukar. Okey, untuk falsafah moden ada dua falsafah yang terkandung di bawah falsafah moden, iaitu falsafah pragmatism dan juga existentialism. Okey, existentialism. Ada dua. Okey. Saya sebutkan lah, saya jelaskan kat sini saja, mudah-mudahan faham. Okey. Antara maksud falsafah idealism ni adalah yang bersifat idealistik. Dia percaya berkenaan dengan akal, dia percaya berkenaan dengan rohani kejiwaan. Dia lebih mementingkan kerohanian berbanding fizikal. So falsafah idealism ni dia tak percaya, dia membelakangkanlah aspek-aspek fizikal ni. Okey, aspek-aspek fizikal yang berlaku dalam konteks fizikal ni dia tak percaya. Dia lebih percaya kepada aspek kerohanian. Tetapi falsafah realism dia berbeza dengan idealism. Idealism dia mementingkan kerohanian dan tidak mementingkan fizikal. Tetapi falsafah realism ni dia mementingkan fizikal berbanding berbanding rohani. Dia tak percaya dengan metafizik ni. Okey, dia tak percaya dengan ketuhanan pun, semua dia tak percaya. Tak percaya tentang kepercayaan, agama ni tak percaya. Okey. Kemudian falsafah pragmatism ni lebih kepada pengalaman. Okey, dia percaya kepada pengalaman. Kalau tak ada pengalaman, so dia tak akan percaya. Contoh teori Charles Darwin. Okey, pernah dengar teori Charles Darwin? Pernah dengar tak teori Charles Darwin? Tak ada, Bu. Apa tu? Teori apa tu? Ya, manusia berasal daripada beruk tu kan? Daripada monyet tu. So kat situ dia ada pengalaman. So pengalaman yang dia nampak adalah monyet macam ni. Okey, kemudian boleh menjadi manusia. So tu masuk ke pengalaman tu. So falsafah ni dia kata dia percaya dengan pengalaman yang berlaku baru dia percaya. Kalau tak ada pengalaman, so dia tak akan percaya punya. Okey, falsafah pragmatism ni
pragmatism ni antara ahli-ahli falsafah dia ataupun tokoh-tokoh yang yang percaya dengan pragmatism ni adalah salah seorangnya Charles Darwin lah. Okey, macam tadi falsafah idealism tadi antara tokoh-tokoh dia adalah seperti Plato. Realism ni tokoh-tokoh macam John Locke, lagi Aristotle. Aristotle ni idealism. John Locke realism. Plato idealism. Pragmatism, contoh saya bagi contoh banyak lagi lah tokoh-tokoh yang lain, tapi yang kita familiar, yang kita biasa dengar ni pragmatism, teori Charles Darwin ni salah seorang tokoh yang mempercayai pragmatism ni. Okey. Yang ketiga adalah pragmatism. Ism kat belakang tu adalah fahaman, ideologi. Pragmatism. Dan yang keempat adalah falsafah existentialism. Okey, so saya masukkan dalam ruangan chat tu, siapa yang tak ada buku boleh faham. Sebenarnya ada empat falsafah yang menekankan berkenaan dengan peradaban. Okey, yang menekankan tentang etika dan juga peradaban ni. Okey, antaranya adalah falsafah idealism, yang kedua realism, pragmatism dan juga existentialism. Okey, idealism ni ingat, falsafah idealism ni mempercayai ataupun mementingkan apa saya cakap tadi? Kerohanian / akal, jiwa. Okey, tu idealism. Idealism. Okey, tu idealism. Kemudian realism ni mementingkan fizikal. Okey, pragmatism ni lebih mementingkan pengalaman. Okey, tak ada pengalaman tak payah cakap. Dia takkan percaya punya. Tu pragmatism. Kemudian existentialism adalah falsafah ini. Okey, existentialism ni dia mempercayai bahawasanya manusia ni bebas. Okey, bebas untuk membuat pilihan. Okey, manusia ni bebas untuk membuat pilihan. Okey, pilihan yang macam mana? Sama ada falsafah existentialism ni dia percaya bahawasanya kehidupan ni adalah tanggungjawab setiap individu ni ada tanggungjawab masing-masing. Setiap individu mempunyai tanggungjawab masing-masing. Jadi, individu ini berhak untuk membuat pilihan. Okey, berhak untuk membuat pilihan sama ada memilih untuk berbuat baik ataupun berbuat jahat. Itu adalah falsafah existentialism. Dan contoh-contoh tokoh antara tokoh yang mementingkan yang ada yang berfikiran ataupun yang mempunyai pemikiran existentialism ni, contohnya adalah Karl Jaspers. Okey, Karl Jaspers. Ini antara contoh-contoh lah. Saya pun tak ingat juga contoh tokoh-tokoh ni. Banyak lagi. Saya ingat yang familiar saja. Karl Jaspers, Charles Darwin, Plato, Aristotle, John Locke, semua ni lah. Okey. Ini adalah falsafah-falsafah yang menekankan aspek etika dan juga peradaban. Yang ni sajakah ideologi etika dan peradaban ni yang tokoh-tokoh yang menyatakan tentang etika? Banyak sebenarnya. Tapi kalau nak senaraikan semua jenuhlah juga kan. Kalau kita baca artikel-artikel, ada buku-buku, saya juga refer buku-buku yang ada ni berkenaan dengan etika dan juga peradaban ni, antara tiga buku yang saya baca. Sebenarnya tokoh pemikiran tradisional, tokoh pemikiran berkenaan dengan etika banyak
Berkenaan etika dan peradaban ni banyak, tapi untuk standard diploma ni kita huraikan empat ni lah, kita huraikan empat falsafah ni. Okay, so empat-empat falsafah ni kena ingat lah. Nah, kena ingat. Okay, so saya nyatakan kat sini, siapa yang nak screenshot, screenshot lah. Siapa yang ada buku, bagus. Kan, boleh refer buku. Ini adalah yang saya sebutkan ni yang senang kita nak ingat. Yang senang kita nak ingat. Okay, contoh macam Charles Darwin tu. Charles Darwin ni berkenaan dengan teori proses kejadian manusia. Okay, teori proses kejadian manusia. Kalau kita baca buku-buku saintis ni, ada tiga teori proses kejadian manusia di muka bumi ni kan. Tiga teori proses kejadian manusia. Yang pertama dia adalah teori barat. Teori barat ni yang pertama itulah Charles Darwin tu lah. Yang mempercayai apa ni falsafah pragmatism ni. Falsafah pragmatism ni dia percaya proses kejadian manusia ni adalah berasal daripada monyet tadi. Okey, tu ikut teori barat. Okey, dan proses kejadian manusia yang kedua adalah mengikut teori sains. Teori sains ni yang kita belajar sains dari sekolah menengah tu. Okey, yang bermula daripada persenyawaan, kemudian air mani, kemudian seterusnya membentuk fetus, zygote dan sebagainya itulah. Tu. Dan yang ketiga adalah teori berdasarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, ikut agama Islam lah. Okey, yang ni yang disebut dalam surah An-Nas tu. Okey, daripada segumpal darah, kemudian akan wujudnya tulang, akan kemudian daripada tulang tu akan dibaluti dengan daging-daging, kemudian nafkhu ruh, ditiupkan ruh. Kemudian macam itulah. Okey, tu antara teori. Kalau nak sebut berkenaan dengan ni lah, berkenaan dengan pragmatism ni lah. Contoh ada banyak lagi. Teori pragmatism ni dari sudut proses kejadian manusia saja. Ada lagi proses-proses lain pun ada lagi lah, fahaman-fahaman lain lagi adalah. Okay, tu adalah falsafah dan juga dari sudut falsafah dan juga pemikiran. Dan kalau kita tengok dekat sini, tengok kat sini, Ibn Khaldun berpendapat ilmu perlu diintegrasikan ilmu agama dan juga ilmu alat. Ni apa yang telah didefinisikan oleh Ibn Khaldun. Dan Ibn Khaldun ni adalah salah seorang tokoh falsafah yang disegani oleh tokoh falsafah barat yang lain. Dan disegani oleh tokoh falsafah barat yang lain. Dan tokoh-tokoh barat yang lain juga memperakui berkenaan dengan ilmuan ataupun ilmu yang ada pada Ibn Khaldun ni. Dia ni seorang yang sangat yang cendekiawan, yang sangat berilmu, dan orang barat pun tidak meragui keilmuan yang ada pada Ibn Khaldun ni. Jadi Ibn Khaldun ni dia kata ilmu ni perlu diintegrasikan ilmu agama dan juga ilmu alat. Ada ilmu, kemudian daripada ilmu tu kita implementkan ataupun kita selarikan dalam konteks kepercayaan ataupun konteks keagamaan, dan seterusnya perlu diselarikan dengan ilmu alat. Ilmu alat ni apa dia? Teknologi. Okey, ilmu alat ni adalah ilmu teknologi. Daripada ilmu yang kita ada, kita menghasilkan sesuatu teknologi. Tu gabungan sains dan teknologi tu. Kemudian menuntut ilmu agama, logik, falsafah, matematik dan bahasa Arab. Okey, semua ni ada kaitannya. Okey, semua ada kaitannya. Ketokohan beliau, okey, ketokohan Ibn Khaldun ni diakui oleh sarjana barat. Siapa dia? Antaranya adalah Arnold Toynbee ni. Okey, falsafah sejarah yang dihasilkan Ibn Khaldun merupakan sumbangan terbesar pernah dilahirkan manusia ke atas muka bumi ini. Ini adalah pendapat Arnold Toynbee ni terhadap Ibn Khaldun lah. Kemudian Arflins ni dia kata juga Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada taranya. Okey, dan G. Sarton dia kata Ibn Khaldun merupakan al-sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kurung-kurung pertengahan, malah sepanjang zaman. Memang kalau ikutkan, kalau kita banyak baca-baca buku berkenaan dengan teori, berkenaan dengan falsafah pemikiran ni, walaupun buku-buku barat yang ditulis oleh falsafah barat memang tak lekang lah menulis berkenaan dengan sumbangan Ibn Khaldun. Okey.
Ingatlah falsafah pemikiran tradisional ni. Tradisional ni ada dua, iaitu idealism dan juga realism. Okay. So yang ni ya. Okay. Idealism dan juga realism ni adalah falsafah tradisional. Pragmatism dan juga existentialism ni adalah falsafah moden. Okey, ha, ini adalah falsafah moden yang mana perspektif ini berpandangan manusia berhak menentukan matlamat hidup dan berhak memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Okey, ha, so kita dah ada matlamat. So cara untuk mencapai matlamat tu sama ada cara yang baik ataupun cara yang tidak baik. Ha, contohnya kita ada seorang ni, Mamat ni dia nak jadi CEO. CEO. Okey, cara dia untuk jadi CEO tu sama ada dia guna cara yang betul ataupun cara yang sengit. Saya cara yang tak betul. Kalau cara yang tak betul ni dia amal kerasuah. Untuk senang dia nak pegang jawatan CEO tu. Rina. Tak rekod minta. Oh, saya lupa. Okay. So, bagaimana cara untuk Mamat ni nak capai CEO tu, matlamat dia nak capai CEO. Jadi cara untuk dicapai CEO tu sama ada guna jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Jalan yang baik ni maksud kata dia bermula daripada bawah, okay, step by step lah dia akan naik jadi CEO. Jalan yang tak baik ni dia amalkan rasuah, jenayah kola putih lah. Jenayah kola putih dia amalkan rasuah, dia apa ni, macam-macam lah, dia buat benda-benda yang tak baik, so inilah dikatakan sebagai pilihan. Okay, manusia berhak untuk memilih pilihan. Okay, existentialism, memilih, berhak untuk memilih. Okay, itu adalah falsafah, itu adalah komponen etika dan juga peradaban. Okay, komponen etika dan juga peradaban. Seterusnya kita nak tengok berkenaan dengan Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Okey, ini juga adalah subtopik yang akan dibentangkan oleh grup kamu nanti juga. Okey, Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Okey, refer balik. Okey, topik yang kedua itu. Kita dah sentuh dia. Sebenarnya Melaka ni adalah pusat kepelbagaian peradaban tu. Okey, bermula asalnya adalah daripada peradaban majmuk. Okey, peradaban majmuk. Kemudian membawa kepada masyarakat majmuk hasil daripada perkahwinan campur, So berlakunya migrasi tu adalah majmuk. Kemudian daripada masyarakat majmuk ni merubah kepada kepelbagaian. Okey, berubah kepada peradaban kepelbagaian ataupun masyarakat kepelbagaian. Dah rencam. Dah bercampur-campur. Jadi proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik melalui aktiviti perdagangan dan juga perkahwinan. Okey, betul kan? Kemudian melalui proses interaksi antara budaya maka terbentuklah interaksi peringkat-peringkat tamadun. Okey, yang mana kita dah faham sebenarnya tanah Melayu ni sebenarnya kita dipengaruhi oleh peradaban-peradaban Asia dan juga peradaban-peradaban Barat. Asia ni daripada Hindu, Cina, Arab, okay, daripada British, Belanda, okay, Inggeris, gitulah. Okay, ini saya tak boleh sebut dan sama saja macam atas. Kemudian Kesultanan Melayu Melaka lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Ya, betul. KMM ah. Okey, pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ni adalah lambang pertemuan pelbagai etnik, sama je macam kat atas tu. Okey, dari sudut pemerintahannya, dari sudut perdagangannya, dari aspek kependudukannya, dari aspek kepelbagaian budaya. Ini akan disentuh juga oleh kumpulan pembentang juga. Okey, bagaimana Melaka ni mencapai kejayaan, kegemilangan, okey, antaranya dari aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan ni yang sistem empat pelipatan, okey, yang mengamalkan hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka. Okey, kemudian pemerintahan adalah secara diplomasi, mementing tidak tidak
tidak ada diskriminasi yang meliputi etnik Melayu dan pelbagailah. Okey, kemudian amalan perkahwinan campur, ha, kan, daripada Puteri Hang Lipo ni dengan Sultan Mansur Shah ni, maksud kata perkembangan perkahwinan tu bercampur, so menghasilkan etnik ataupun ras yang baru. Okey, dari sudut perdagangan ya, ha, memang kita dah sedia maklum. Okey, Melaka ni sebagai pusat perdagangan lah, ha, yang menjadi laluan utama ataupun kunjungan utama ataupun menjadi tempat persinggahan daripada pedagang-pedagang luar yang lain. Dari sudut kependudukan pula. Okey, ini ya, daripada kependudukan ni sebenarnya terbentuknya masyarakat pluralistik. Daripada plurality kepada pluralistik kepada plurality baru. Okey, kita sekarang ni adalah plurality baru. Nanti akan disentuh oleh grup pembentang. Okey, plural, masyarakat plural, masyarakat yang pelbagai. Okey, zaman plurality akibat penghijrahan pedagang India, Arab, Cina dan negara-negara lain tanpa memerlukan pasport atau visa sebagai pengenalan diri untuk memasuki kawasan kawasan di tanah Melayu pada ketika itulah. Kemudian bebas berdagang, bebas berinteraksi. Kemudian berlakunya proses asimilasi dan juga amalgamasi, perkahwinan campur itulah. Kita dah sentuh kan pasal hubungan etnik, asimilasi dan amalgamasi. Okey. Kemudian asimilasi ni maksud kata yang dominan. Okey, amalgamasi ni yang menghasilkan etnik yang baru. Okey, wujud norma baru bahawa adanya Melayu Arab dan Melayu India. Ini antaranya lah. Okey. Seterusnya kepada merubah kepada kepelbagaian budaya. So budaya ni dah pelbagai. Pelbagai ni disebabkan oleh percampuran peradaban-peradaban yang lain. Kan? Jadi Melaka ni adalah sebagai kota metropolitan dan juga kota multi budaya. Budaya yang pelbagai. Pluralisme budaya hasil daripada interaksi pelbagai budaya seperti Arab pra-Islam, Hindu, Buddha, Arab Islam, Eropah, Spanyol, Belanda, kan? Banyaklah yang kita ambil daripada budaya-budaya ataupun peradaban-peradaban daripada luar itu disebut sebagai pluralisme. Fahaman kepelbagaian, fahaman plural. Ism tu kan fahaman. Okey, ism, pluralism, fahaman plural. Okey, fahaman yang pelbagai. Okey. Ini adalah pembentukan masyarakat majmuk era kolonial Inggeris. Yang ni kita dah sentuh lah, tak payah sentuh sangatlah. Okey, sebabnya kedatangan British ke tanah Melayu ni memang ada niat, iaitu serampang tiga mata lah, iaitu 3G ni, glory, gold dan juga gospel ni. Kita dah sentuh dah. Kemudian seterusnya peranan interaksi digital. Okey, peranan digital ni ataupun peranan pendigitalan sejagat ni, okey, sebenarnya mempengaruhi etika dan juga peradaban. Dan digital juga adalah sebagai salah satu ejen untuk semua manusia ataupun semua individu berinteraksi antara satu sama lain, tidak mengira, okey, tidak mengira kawasan setempat dan juga kawasan luar. Maksud kata kita bebas berinteraksi di hujung jari sahaja. Tu peranan dunia digital ni ataupun dunia IT ni, okay, untuk kita berkomunikasi dengan pihak-pihak luar. Ni dikatakan ICT ni, IT ni sebenarnya menjadi ejen sosialisasi. Menjadi ejen sosial. Okay. Jadi teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan juga etika dalam masyarakat kepelbagaian. Ya, betul. Kalau kita ambil yang baik, maka kita akan ikut yang baiklah. Okey, kalau kita ambil yang buruk, kita akan inilah terpengaruhlah. Contohnya amalan budaya-budaya Barat. Kita amalan budaya kita malam duduklah rumah, masuk rumah buka selipar. Contoh, saya bagi contoh yang mudah kita faham. Okey, tapi kalau kita ikut amalan Barat, bebas dengan pergaulan bebas, kan? Boleh keluar malam ikut suka hati, kan? Kalau ikut, contoh lain, pasal pergaulan antara lelaki dan perempuan ni, dia orang tak kisah, kan? Dia orang tak ada batas. Tak ada batasan. Macam kita ada batasan. Batasan kita adalah berdasarkan kepada paksi agama. Paksi
keagamaan kepercayaan kita kepada Tuhan lah. Okey. Ha, kan? Ha, contoh, saya bagi contoh lah. Jadi teknologi maklumat ni sebenarnya boleh ni memesongkan kita juga dalam masa yang sama. Itu antara cabaran-cabarannya lah. Walaupun kita faham sebenarnya dunia teknologi ni sebenarnya boleh dijadikan sebagai ejen untuk kita memperkembangkan peradaban kita, tetapi sebenarnya kita kena ada batas-batas dia. Kena nilai semula. Okey, nilai semula. Kemudian aspek media sama ada media elektronik atau media cetak memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Sama lah apa macam saya sebut tadi. Okey, amalan ataupun cara hidup kita ni ada paksi-paksi yang tersendiri, ada batasan yang tersendiri. Okey, kemudian budaya barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan merasap masuk ke dalam kehidupan peradaban bukan barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Tu dia. Apa maksud point form ni? Okey, maksudnya kat sini sebenarnya kita kena faham macam kita cakap tadi, IT adalah ejen sosial. Okey, dan dalam masa yang sama kita terpengaruh dengan budaya barat. Okey, budaya barat dari sudut apa? Dari sudut cara hidup. Okey, social life kita. Dari sudut cara kita berhubungan ataupun amalan kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya ada juga yang dipengaruhi oleh barat. Dan kalau kita tak ambil, syukur. Kalau kita tak ikut budaya barat, kita ikut budaya kita, kita ada paksi kita, paksi masyarakat Malaysia kita. Okey, baguslah. Okey, tetapi dia sebut tadi, kat sini, baca. Bukan melalui bentuk ni, melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Okey, dalam masa yang sama sebenarnya kita ni diserang oleh sekularisme. Okey, kita diserang. Pemikiran kita diserang oleh budaya barat. Bukan sahaja mempengaruhi budaya seharian kita sahaja, okey, bukan sahaja mempengaruhi cara hidup seharian kita sahaja, tetapi dalam masa yang sama melalui penjajahan pemikiran dan juga budaya. Okey, pemikiran otak kita ni, kita fikir sikit-sikit, kita fikirkan yang barat punya idea, kan, serangan sekular kita, kan, serangan sekular. Jadi, impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia dari seluruh dunia, mendekatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Okey, perkongsian ilmu tanpa sempadan sebab apa? Sebab kita ni di bawah dalam dunia tanpa sempadan, iaitu peradaban globalisasi. Okey, peradaban globalisasi. Okey, secara kesimpulannya, peradaban umumnya adalah sejumlah pencapaian dan juga pembangunan. Okey, peradaban, tamadun, pencapaian. Okey, sesuatu pencapaian yang kita kecapi dari semasa ke semasa. So, perubahan tu revolusi-revolusi ataupun transformasi-transformasi peradaban ataupun transformasi tamadun tu yang kita boleh lihat dari aspek pencapaian dia, itulah sebenarnya peradaban kita. Okey, so kita dah nampak ada peradaban yang semasa tradisional dulu. Okey, semasa zaman tradisional. Kita dah tengok dah susur masa etika dan juga peradaban. Okey, susur masa start daripada zaman zaman sejarah, zaman proto sejarah. Okey, daripada alam Melayu, daripada barat, okey, peradaban barat, daripada peradaban Asia. So kita nampak ada perubahan ataupun pencapaian tu. Pencapaian ataupun peningkatan ataupun pembangunan satu tahap ke satu tahap yang berbeza itu, itulah dinamakan sebagai peradaban. Okey, tidak kira lah dalam aspek yang pelbagai lah. Okey, sama ada dalam konteks pelakuan, okey, pemikiran, okey. Kemudian ilmu tentang etika dan peradaban dari hari ini adalah penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Ya, betul.
Okay, ha, kita tengok pada zaman paleolitik, mesolitik dulu, ha, masa zaman prasejarah dulu, ha, tengoklah ha, tamadun, tamadun dan juga peradaban pada ketika itu bagaimana. Sampailah membawa kepada zaman zaman era moden sekarang ni. So dah banyak dah peningkatan dan pencapaian yang kita nampaklah perubahan-perubahan tu, anjakan paradigma tu kita nampak. Jadi pengetahuan persoalan-persoalan berdasar berkaitan etika dan juga peradaban juga membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih seksama. Okey, ke arah kehidupan yang lebih seksama, pendedahan terhadap pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban masing-masing pula boleh memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain. Betul lah, kita nampaklah perubahan dan juga peningkatan tu kita nampak daripada ada zaman dulu sampailah zaman sekarang. Itu adalah perubahan. So ketara tak ketara? Ketara kan? So memang nampak sangatlah ketara dari sudut peradaban. Kita bukan sahaja membahaskan tentang peradaban tanah Melayu sahaja. Kita bukan membahaskan peradaban pasca kolonial sahaja. Tapi kita juga membahaskan ataupun kita juga membandingkan peradaban-peradaban yang tertua pada topik ni kan? So kita dah tengok dah peradaban Persia, peradaban Mesopotamia. Kita dah sentuh secara ringkas lah, walaupun kita sentuh secara ringkas, kita nampak sebenarnya setiap peradaban tu ada identiti yang tersendiri. Okay, ada identiti yang tersendiri. Macam kita dah sebut tu, peradaban Mesir tu macam mana, peradaban Mesopotamia tu macam mana, peradaban Persia tu macam mana. Kan? So kita nampak. Jadi bagaimana kita memahami peradaban luar, begitu jugalah orang luar akan memahami peradaban peradaban Malaysia ni sebenarnya. Okey, macam itulah juga orang akan menilai ataupun orang akan tengok juga peradaban kepelbagaian kita ni. Peradaban di Malaysia ni. Okey. So habislah topik yang ketiga. Okey, ada soalan nak tanya. 1:18 minit dah. Saya minta maaf saya masuk lambat sebab saya habiskan second presentation untuk section 3 semalam, malam tadi. Sebab hari Selasa saya ada kelas dengan DDT 1C section 5. Okey, Selasa cuti, so saya ganti Rabu malam. Malam tadilah. Okey, malam tadi. Malam tadi ke? Rabu malam. Ah, betul lah. Malam tadi habiskan presentation untuk section 5. Tadi saya habiskan section 3 dan esok section 1. Sebab saya mengajar section 1, 3 dan juga 5. So esok kelas ni akan present pembentangan yang kedua berkaitan dengan topik yang ketiga sebenarnya. Okey, pembentangan dua adalah merangkumi topik yang ketiga. So dah ready ke besok? Ready. Okey, good. So besok pastikan tak ada lagi yang terbabas. Tak ada lagi yang terbabas, ikut outline yang saya dah berikan. Okey, so dah banyak dah saya bantu dah ni. Saya dah bantu banyak dah sebenarnya. Okey, kalau tengok lecturer-lecturer, bukan, maksud kata tak ramai lecturer yang boleh bagi outline presentation. Saya tak tahulah. Okey, so saya dah bantu banyak dah sebenarnya. Outline saya ni diguna pakai juga untuk semua kelas yang lain. Sama saja. Okey, so tak tahulah kalau ada masih lagi terbabas, masih lagi tersimpang tu, saya tak tahu nak cakap lah macam mana. Okey, saya dah bekalkan sebelum kita start kelas lagi, saya dah bekalkan dengan link kelas teori, link kelas tutorial. Lepas tu saya dah bekalkan dengan, sebab saya faham minggu yang pertama mustahil dah kamu akan boleh login SIDOS sebab ambil masa juga untuk unit ICT yang hanya ada 4 kaki tangan saja. Unit ICT ada 4 orang saja yang akan set up everything berkenaan dengan SIDOS. Kena register kamu one by one, type satu-satu nama kamu ni yang beratus-ratus orang tu. That's why saya fikir minggu yang pertama saya tak rasa you all boleh access terus SIDOS. That's why saya berikan link, dalam link my link tu saya dah bermasukkan maklumat berkaitan dengan kursus ni. Saya dah bagi dah nota dan sebagainya. Saya dah bagi dah semua rubrik pembentangan saya dah bagi. Okey, ha, pembentangan satu, pembentangan dua, outline saya bagi, rubrik saya dah bagi, e-folio dah bagi, projek dah bagi, semua dah bagi. Semua ada dalam tu.
So tak ada alasan lagi lah. Tak ada alasan lagi nak cakap, oh saya tak dapat info lah puan. Oh, saya tak tahu lah. Oh, tak ada alasan lah. Okay, macam mana saya berhabisan memikirkan kesenangan kamu, memikirkan kemudahan kamu. So bantu diri sendiri. Okay, bantu diri sendiri untuk improve lah. Bukan untuk kelas saya saja, untuk kelas yang lain-lain juga. Tak ada seorang lecturer pun yang nak tengok student dia fail. Tak ada, tak ada. Tak ada seorang pun lecturer yang nak tengok student dia fail, tak ada. Okay. Marah lecturer, membebel lecturer, semuanya adalah untuk kebaikan anak-anak dia. Anak-anak pelajar dia lah. Macam saya sendiri pun, saya tak suka. Saya hanya mendoakan yang baik-baik saja. Okay, that's why saya kata kacau lah saya malam-malam pun. Saya respon. Kalau saya tak tidur, saya tak ada kerja apa-apa, saya respon. Kan? Saya buat group official ni, tak ada masalah nak tanya-tanya saja. Tak ada masalah. Memang tugas kami pun nak mendidik. Tugas kami mendidik. Saya fikir saya buat yang terbaik supaya apa? Sebab saya ada anak-anak dan saya fikir nanti kalau saya buat benda yang tak baik, nanti lecturer anak saya akan buat sesuatu yang tak baik juga. That's why saya all out bagi yang terbaik untuk kamu. Kan? Tak ada, tak pernah pun. Tak pernah pun saya pun doa tak baik ke, tak pernah pun saya tak bagi mengajak lebih kurang, buat lebih kurang lah, tak yalah buat kelas ganti. Tak payahlah, akhir halal lah. Saya tak pernah, saya tu bukan saya. Tu bukan saya. Okay, saya tak tahu, saya cuba cari. Sebab apa? Sebab untuk kamu lah. Kan, untuk kamu faham. Okay, itulah sekian bebelan hari ini. Okay, sebelum kita tamatkan kelas, sekali lagi saya share SIDOS. Okay, tolong pergi ke latihan topik yang kedua. Okay, sebelum ni ya, you all dah buat dah aktiviti 1 topik 2 dan juga aktiviti 2 topik 2, betul? Okay, untuk hari ini tolong jawab pop quiz topik 2. Okay, pop quiz topik 2. Saya ni suruh je buat. Kalau you all tak mau buat, saya tak boleh nak paksa lah. Cumanya markah tu korang faham je lah ya. So, okay. Untuk hari ini sebagai pengukuhan, boleh pergi ke SIDOS dan tolong jawab pop quiz topik 2. Pop quiz topik 2. Besok saya akan ambil markah untuk, nampak kan? Nampak kan ni? Ni, nampak ni? Okay, tolong selesaikan. So, terpulang dekat kamu lah nak buat tak nak buat. Okay, esok saya akan bagi markah untuk aktiviti topik 2. Topik 1 saya dah selamat dah bagi. Topik 2, besoklah saya bagi markah. Okay, so kita jumpa pukul 8 sampai 10 besok. Esok sebenarnya saya cuti. Saya cuti tapi saya tak mau lagi buat-buat ganti kelas. Saya tetap jugalah onkan kelas besok. Saya ada urusan sikit. Urusan keluarga lah sebab saya baru saja kehilangan ayah saya yang tercinta. So banyak proses yang perlu saya uruskan lah. Manakan saya anak sulung. Banyak lah. So jumpa besok. Good luck untuk second presentation. Diharapkan dua orang yang terbaik boleh kekalkan momentum. Boleh kekalkan momentum presentation dia. Sebabnya presentation yang pertama tu ada dua orang yang terbaik kan. Saya cakap dua orang yang terbaik dapat markah 14/15. Dan saya harapkan untuk besok mungkin akan ada penambahan lah. Okay, yang dah dapat markah 14/15 tu kekalkan lah. Okay, kekalkan. Okay, so jumpa besok. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye, jumpa lagi. Thank you, madam. Thank you, madam.